Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. So, hari ini adalah hari yang keempat daripada perjanjian kita 69 hari untuk menyiapkan rumah ni. Ada sebahagian komen-komen tu dia kata nak siapkan rumah dalam 69 hari memang tak sempat lah, ataupun nak bina rumah 69 hari memang tak sempat lah. Memanglah, sebab kita bukan bina rumah, kita nak menyiapkan finishing untuk rumah ni lah. So yang tu lah eh. Jadi untuk asas, bahan asas sebenarnya dah settle, dah siap. Dan ramai juga duk komen berkaitan tentang keluasan rumah. Keluasan binaan rumah ni adalah 1000 kaki persegi untuk bahagian rumah saja, tapi kita extend sikit di bahagian belakang, dan kita ada 10 kali 20 tambahan untuk bahagian studio, dan kita ada juga untuk swimming pool. Kalau ikut keseluruhan tanah di sini ada 3000 kaki persegi. Cumanya kita tidak gunakan keseluruhan tanah tu, cuma kita memaksimumkan penggunaan dan memaksimumkan keluasan. Yang itulah kita berharap ia jadi seluas-luasnya. Daripada sudut rumah hanya ada 2 bilik air, 2 bilik dan 1 bilik air di studio, tambah satu lagi studio dan juga bilik air dekat studio. So macam tu. Jom kita tengok hari ini apa progres yang telah dilakukan. Saya dapat gambar ada kerja-kerja di bahagian atas. Jom kita tengok kerja-kerja di bahagian atas. Dekat bahagian studio ni semalam dia nak buat leveling eh. Okey. Untuk di bahagian studio ada kita semen eh. Kita plaster, nakkan plaster nanti, dia akan plaster nanti. Tapi kawasan ni daripada sudut tu dah settle eh. Semalam ni kawasan dah settle, tapi semalam kat belakang sana tak settle lagi. Hari ni dah settle. So dah lengkap, cantik. Cantik lawa. Ah, bahagian atas ni ada sukar sikit nak naik eh, sebab dia orang tengah buat tepi ni. Ya, dekat bahagian tepi ni. Yang ni dia definishing bahagian tepi ni. Asalnya kat sini ada butter eh. Ada butter bahagian tepi ni. Tapi butter tu kita kena tutup lah supaya dia jadi lawa lah kan. Tak maulah dia butter saja. Ni kena bagi tutup, bagi lawa. Okey, dah tutup. Okey, rendering dah siap nampak kayanya. Rendering dah siap. Dah siap render untuk air eh. Saya rasa render dah siap ni. Cuma saya akan tengok daripada sudut hujan nanti. Daripada sudut hujan, bila hujan turun saja, kita akan tengok dia akan menuju ke arah mana. Macam tu. Cuma selepas render ni dia tak habis lagi sebenarnya. Selepas render ni kita akan buat epoxy untuk bahagian atas ni. Asalnya bahagian atas ni kita nak bubuh mozaik. Tapi tak berapa nak bagus lah kalau bubuh mozaik. Fikir-fikir balik tak bagus untuk bubuh mozaik, sebab nanti panas. Kita memang tak ada bumbung. Sini tak ada bumbung. Jadi nanti dia akan jadi panas. Jadi kita akan pakai epoxy untuk bahagian atas ni. Saya bincang dengan kontraktor pun, kontraktor kata okey, kita akan buat epoxy pada bahagian atas ni. So cantik lah ni. Cuma kita kena tunggu hujan untuk memastikan dia kena tempat yang betul lah. Ni tengok ni. Kalau hujan turun, sepatutnya dia akan pergi ke sini pertama, ataupun dia pergi ke sini. Tengok dia dah pecahkan bahagian bawah ni. Itu air masuk bawah, turun bawah. Dan juga bahagian sini. Sini tak ada. Sini tak ada. Bahagian sini tak ada. Hari tu ada air yang berkumpul dekat bahagian ni. Sebelum kita buat render, sebelum kita buat rendering waterproofing, air dia berkumpul dekat bahagian sini. Saya tak nak air tu berkumpul dekat sini. Nanti dia tak elok. Dia akan menyebabkan akan jadi hijau-hijau, lumut dan sebagainya lah. So saya tak nak masalah tu berlaku.
Jadi dia mesti keluar air tu turun ke bawah. Memang perancangan asal pun macam tu. Cuma kita nak tengok dia orang buat settle ataupun tak. So kat situ eh. Sepatutnya kalau hari ni ataupun esok hujan, sepatutnya lah. Walaupun dia orang tak buat epoxy lagi, tak masuk epoxy. Sebenarnya epoxy kemungkinan lah tak memberi kesan apa pun. Maksudnya sekiranya rendering kita dah buat betul eh. Saya rasa dah betul dah ni. Jadi kita tengok hujan. Kalau hujan dah turun, kita tengok adakah dia masih bertakung ataupun tidak. Jadi kita kena melawat tapak ni waktu hujan. Tengok apa lagi buat hari ni. Dengan studio lah. Rasa belakang tak ada apa ni. Kita tengok dulu sekejap. Belakang tak ada lah. Pasti bahagian depan sahaja. Assalamualaikum. Hari ni buat apa? Plaster, bang. Atas kan? Plaster. Plaster. Dengan studio lah. Kita tengok sikit ni. Atas tu dah settle kan? Ya. Dah settle kan? Memang dah habis kan? Ha. Tak ada baru kan? Cuma nanti epoxy je. Ini buat atas. Okey. Satu jalan ni. Okey, tepi. Bahagian tepi ni kan. Ni baru hari ni eh? Buat ni. Lepas tu ni basah dah betul ni. Cantik lah eh. Semua. Cantik-cantik. Esok kita buat apa? Nak plaster tepi-tepi ni. Oh, plaster tepi. Ha. Tapi belah sana lah dulu kan. Belah depan kan. Ha. Cantik. Mula daripada sana lah. Yang bahagian ni macam ni kan? Iya, ya, macam ni lah dia. Bahagian tepi bingkai dia ni. Iya. Cantik. Boleh. Tadi hujan ni? Ha? Tadi hujan tak? Tak ada. Tak hujan lagi eh? Tak ada. Itulah. Nampak tak basah sangat. Kalau hujan nanti kita dah nak, kita nampak kan? Air hujan tu turun bertakung ke tak kan? Malam dah nampak. Malam dah turun dia. Itulah, tak nampak bertakung. Dah masuk pipe kan? Ha, dah. Masuk pipe tu maksudnya kita buat dah betul lah tu. Ha. Cantik. Okey, terima kasih. Ya, bang. Makan dah. Ya. Okey. Okey, so hari ni bahagian studio dengan bahagian atas lah. Esok dia orang akan settlekan yang ni. Yang ni, yang keliling-keliling ni. Keliling-keliling ni, yang ada tengok ni kan. Nampak tak? Ha, nampak. Yang ni esok insyaAllah. Sampai ke belakang sana lah. Kita akan buat pada hari esok. Assalamualaikum. So insyaAllah itu saja untuk perkembangan rumah pada hari ini. Hari ini tak banyak tempat, tapi cumanya kita nampak ada perubahan lah daripada sudut bahagian atas tu. So dah settle bahagian atas. So kita dah settle bahagian atas. InsyaAllah bahagian tepi tu esok mungkin boleh settle juga. So kita tengok esok macam mana, apa perkembangan pada hari esok. Kita jumpa lagi pada esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.